Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang mulai menyeleksi calon anggota panitia pengawas kecamatan untuk pemilihan kepala daerah 2020. Sebanyak 364 orang calon anggota tersebut mengikuti tes online berbasis komputer assisted test di SMK Nurul Huda di Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Jumat 13 Desember 2019. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Bawaslu Kabupaten Serang sekaligus Ketua Pokja Penerima Panwascam Sulyantarudin mengatakan, kegiatan tes online untuk calon anggota Panwascam ini menggunakan sistem chat. Total peserta yang ikut ada 364 orang dan terbagi dalam 4 sesi tes. Paling